Saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru di bawah pimpinan Dr. Utu untuk perhimpunan THT KL di Solo, dan tentunya kami mengharapkan bahwa akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, bermutu dan berkualitas, dengan selalu meningkatkan kemampuan dan juga knowledge. Harapan saya untuk pengurus PERHATI KL Solo periode 2022-2025 agar tetap semangat sesuai dengan slogannya, tetap meningkatkan profesionalisme, tetap pintar, tetap ceria, dan sesuai dengan slogan dari PP Perhati juga, setara, profesional. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 12 Maret 2023, kami pengurus PERHATI KL Cabang Solo resmi dilantik. Resmi dilantik oleh Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, didampingi oleh Ketua Umum PP PERHATI. Kami berharap PERHATI KL Cabang Solo ini bisa menjadi wadah untuk senantiasa menjalin hubungan silaturahmi di antara anggota Solo Raya, anggota PERHATI Solo Raya, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar, terutama di daerah Solo Raya. Demikian sedikit dari kami. Semoga, kami mohon doa restu, semoga kita bisa mengemban amanah ini. Terima kasih.